Sebanyak 238 siswa-siswi SLB Negeri Pangkal Pinang yang terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autis, dan tunalaras merayakan Hari Disabilitas Internasional. Diisi berbagai hiburan oleh para penyandang disabilitas, acara ini berlangsung unik dan meriah. Pasalnya para penyandang disabilitas ini juga dilibatkan dalam hiburan seperti tarian dan musik pada panggung acara. Staf ahli Gubernur Bangka Belitung, Biro Pemerintahan, Hukum dan Politik, Syahrudin mengatakan, kegiatan ini mengingatkan kita bahwa penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan diberikan kesempatan yang sama sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, mereka ini sebenarnya kan tidak kita istimewakan ya, tapi diberikan kesempatan yang sama. Seperti misalnya di olahraga, mereka berprestasi di bidang pendidikan, di bidang drama. Tadi kan di bidang ini mereka juga mendapat penghargaan yang sama dari ini, kesempatan oleh pemerintah. Dan mereka nyata-nyata tidak kalah dibandingkan dengan yang normal. Dalam acara ini juga diberikan berbagai bantuan dan penghargaan terhadap siswa-siswi berprestasi, baik atas prestasi yang telah diraih maupun prestasi yang akan diikuti di tingkat nasional. Juara tiga yang mendongeng, LSN di Jakarta, juara dua mendongeng, terus juara harapan dua LKSN membuat barang bekas, juara satu ABK Besri, dan sebagai juara umum tahun ini juga di Jambi. Dan ini kebetulan ada yang mewakilin satu dari kita cabang bola tangan ke Dubai tahun depan. Turut hadir dalam acara ini Ibu Melati Erzaldi yang turut memberi support dan dukungan kepada para penyandang disabilitas agar dapat lebih berprestasi baik di bidang pendidikan, seni maupun olahraga. Dari Pangkal Pinang, Jaskianda mewartakan.